Pak, maaf, bukannya Lilis teh lancang, tapi bukannya itu teh uang dari Bang Bopak ya Pak buat jalanan desa yang rusak. Kamu tahu apa sih? Telat 5 menit ditolak. Kok tega banget ya Pak Dadang? Udah masalah jalanan, terus sekarang masa bantuan dana juga diambil, kan kasihan orang yang membutuhkannya. Tadi Papa ngajak kita ke tempat jual mobil baru punya temannya. Terus ngasih uang yang banyak banget dari tas. Pak Dadang itu bener-bener keterlaluan deh. Istrinya meninggal itu bukannya malah insaf, tapi malah zolim sama anaknya sendiri. Kenapa mereka yang dihantui, Tante? Kan meninggal sama Bagas. Keluarga yang di sana sama Pak Dadang tuh gak dianggap. Makanya ngeliat Pak Dadang kayak gini ya, keluarganya gak peduli. Alhamdulillah. Tapi calon gue mana ya? Gue dari tadi gak kelihatan. Kan gue udah capek banget nih. Kalau ada dia, gue bisa semangat.